Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tasha doakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat selalu, sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan, jauh daripada segala penyakit. InsyaAllah, amin. Okay? Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk video kali ini. Dalam video kali ini, Tasha nak buat video vlog. Tapi bukan daily vlog lah. Tasha nak buat baking vlog. As per requested. Ramai yang request Tasha buatlah video baking lagi. Tasha sebenarnya nak buat macam-macam lah Tasha nak buat ni. Tasha sebenarnya nak buat tapi tak ada masa kadang-kadang. Sebab bila Tasha baking, Tasha rushing. Gitulah. So hari ni pun macam tu juga. Hari ni Tasha ada order cheese tart, ada order cream puff, burnt cheesecake dengan Nutella pot. So Tasha akan buat semua tu dalam satu hari ni. So sambil-sambil tu Tasha nak vlog. Tasha nak vlogging lah. Sebenarnya ada yang komen, Tasha boleh tak share resepi? Tasha share lah resepi macam tu. Tasha bukannya tak nak share, Tasha nak sangat-sangat share resepi dengan korang. Cumanya Tasha belum ada waktu yang sesuai lagi untuk Tasha shoot video dan buat video resepi. Sebab video resepi dengan baking vlog ni lain lah bagi Tasha. Bila kalau Tasha lah, kalau Tasha nak buat video resepi, Kalau boleh Tasha nak hasilkan video yang detail lah, detail supaya video resepi Tasha tu senang orang nak faham, senang orang nak ikut, so bila orang buat pun senang menjadi macam tu. Dia lain video resepi dengan video baking, sebab bila Tasha baking, Tasha cuma shoot kerja Tasha je. Jadi Tasha tak sempat nak buat secara detail. Nanti kalau ada masa yang betul-betul Tasha free, Tasha akan shoot video resepi Tasha punya jualan-jualan ni lah, okay? Sebab mana tahu cara Tasha share resepi ni boleh jadi sumber rezeki juga untuk korang. Mana tahu korang nak cuba untuk family atau nak cuba untuk buat jualan juga macam Tasha. Tasha punya resepi-resepi ni sebenarnya semuanya Tasha cari sendiri. Tasha tak ada masuk kelas, Tasha tak ada ambil PJJ ke apa ke, tak ada. Tasha cari sendiri je daripada YouTube, daripada TikTok semua. Kebanyakannya kalau macam bakers kat luar, diorang tak nak share resepi sebab mungkin diorang masuk kelas. Jadi masuk kelas bayar, lepas tu nak share dengan orang macam rugilah gitu kan. Mungkinlah. Tapi insyaAllah Tasha akan share Tasha punya resepi soon. Sebab Tasha rasa tak salah pun, Tasha pun dapat resepi ni daripada orang juga, daripada orang yang share juga. Jadi Tasha pun nak share juga supaya anda-anda yang menonton pun dapat juga kebaikan daripada apa yang Tasha share. Macam itulah. Tasha sebenarnya rushing. Tengok Tasha cakap, kalau setiap kali Tasha baking, Tasha memang akan rushing. Sebab ada customer nak order cheese tart pagi, hari ni, pagi ni. Tasha dah buat cheese tart tu semalam, dah siap dah semua, dia punya crust, dia punya cream cheese Tasha dah simpan dalam peti, siap-siap sebab dia nak datang pick up awal. So pagi ni Tasha just nak deco je cheese tart tu, and then Tasha nak sambung buat benda-benda yang lain. Okay, so tanpa membuang masa, jomlah ikuti Tasha punya baking vlog untuk hari ni. Dan sebelum tu, kepada yang baru je jumpa dengan channel ni, hai, nama kita Tasha, salam perkenalan. Untuk pagi ni, first kali Tasha nak deco Tasha punya cheese tart dulu. Hari ni customer order 2 box royal cheese tart dengan 1 box biscoff cheese tart. Yang ni Tasha panggil royal cheese tart sebab dalam dia Tasha letak 5 topping. Ada topping magnum, strawberry, pretzel, cadbury dengan biscoff. So ada 5 topping dalam 1 box lah. Cheese tart ni Tasha dah siap-siap buat semalam. Tasha letak peti sebab customer nak pick up pagi. So pagi ni Tasha tinggal keluarkan dan deko je. Kalau customer nak pick up pagi dan pagi ni baru Tasha buat, memang tak nyempat lah. So Tasha buat awal-awal. So ni pula adalah biscoff cheese tart. Sekarang Tasha nak tabur Tasha punya biscoff yang Tasha dah hancurkan. Bila Tasha dah buat dan Tasha jual, baru Tasha tahu kenapa biscoff cheese tart ni mahal. Sebab dia sedap. Serius sedap. So korang kena cuba. Ni pula Tasha nak letak wording sebab customer ni request wording selamat bertunang. Wording tu pun Tasha dah buat-buat siap awal-awal. Jadi inilah hasil Tasha punya cheese tart untuk hari ni. Kat Tasha ada biscoff cheese tart. Biscoff cheese tart ni Tasha jual 1 box 25 pieces RM50. Dan untuk royal cheese tart ada 2 box. Tasha jual 1 box 25 pieces RM55. Tasha tak tahulah mahal ke murah, tapi alhamdulillah ada je orang beli sebab barang-barang sekarang pun mahal.
nak-nak strawberry tu ha. Strawberry tu benda yang paling susah lah nak dapat kat tempat Tasha ni. Pula tu mahal. Tasha pula nak jual mahal-mahal, takut mahal sangat. Nak jual murah-murah, takut tak balik modal. Jadi, gitulah. Sekarang dah siap packing. Tinggal menunggu dia punya tuan datang ambil je lah. Customer ni first time order dengan Tasha. Jadi bila yang first time ni, Tasha nervous lah sikit kalau nak tunggu feedback. Dan Alhamdulillah nasib baik customer ni suka. Thank you beli dengan kita. Seterusnya, Tasha nak buat cream puff pula. Ni adalah Japanese cream puff. Japanese cream puff ni dia banyak kerja sikit sebab banyak benda nak kena buat. So first kali Tasha nak buat dia punya chops atau apa tu yang atas tu dipanggil yang crunchy atas bulat-bulat tu. So Tasha nak buat tu. Tasha yang buat pun Tasha tak tahu nama dia apa. Tasha akan buat dough bulat yang atas untuk crunchy tu je lah dulu. Akan bulat-bulatkan. Lepas tu bila dah bulat-bulatkan semua ni, kita masukkan dalam freezer supaya dia beku. Bila dah siap buat chalk, Tasha akan buat inti untuk cream puff pula. Untuk inti, Tasha guna fresh cream dengan custard. So Tasha akan putar dulu fresh cream. Lepas tu Tasha akan campur dengan custard yang Tasha dah siap buat. Custard ni pun Tasha dah siap buat semalam sebab tak nak rushing pagi ni lah, banyak order kan pagi ni. So dah siap inti untuk cream puff. Untuk inti ni Tasha akan simpan dulu dalam peti dan Tasha akan sambung buat benda lain. Ni pula Tasha tengah buat cream puff. Dia punya puff yang dari awal Tasha tak sempat nak record. Tasha letak air, butter tu semua sebab sibuk dengan Kisha. So Tasha teruskan je lah dengan video seterusnya. Tasha dah siap pipe puff. Lepas tu Tasha letak chalks dekat atas tu. Chalks tu lah yang akan buat kita punya Japanese cream puff tu crunchy. Alhamdulillah masak dah Tasha punya Japanese cream puff. Kejadiannya pun cantik hari ni. Tinggal Tasha nak letak filling je lah dekat dalam. So next Tasha nak buat burnt cheesecake pula. Ni cream cheese. Tasha akan lembutkan dulu cream cheese ni. Putar pakai stand mixer. Lepas tu Tasha akan masukkan gula. Sorry lah bersepah sikit. Patutnya masuk awal-awal tapi sebab bila pakai stand mixer ni dia susah sikit nak larut. And then Tasha akan masukkan gula, masukkan whipping cream, masukkan esen vanila, tepung gandum. Lepas tu putar lagi. Kalau tak nak pakai stand mixer pun sebenarnya boleh je pakai blender biasa. Dah settle adunan, Tasha akan masukkan dalam loyang terus lah. Sebelum tu lapik dulu dengan baking paper. And then adunan tadi kalau nak lebih cantik, tapis dulu lah supaya yang berketul-ketul tu tak termasuk sekali. Jadi kita punya burnt cheesecake tu lebih apa macam cakap, smooth lah. Tak ada bubble, tak ada apa semua, elok. Lepas tu bakar. Dah siap bakar, keluarkan. Sepatutnya tunggu dululah sejuk dalam peti baru keluarkan letak atas papan. Tapi Tasha ni dah tak sabar sangat kan. So tada, siap dah Tasha punya burnt cheesecake. Burnt cheesecake ni dia satu order dengan yang Japanese cream puff ni ha. So Tasha dah siap Japanese cream puff, dah siap burnt cheesecake. Sekarang Tasha nak packing sebab yang ni husband Tasha nak bawa pergi kerja. Sebab yang ordernya kawan office husband. Husband Tasha kerja malam hari ni. Settle burnt cheesecake dengan Japanese cream puff, Tasha nak sambung lagi buat. Nah, kali ni Tasha nak buat Nutella cup pot ataupun Nutella pot. Nutella pot pula sebab yang ni pun ada order tapi ni order untuk esok. Tapi Tasha buat awal-awal sebab kalau Nutella pot ni dia macam cookies kan. Jadi tak apalah Tasha simpan dalam balang. Satu lagi memang tak sempat lah kalau Tasha nak buat esok. Tasha buat hari ni. Nutella pot ni sebenarnya salah satu benda yang paling susah bagi Tasha sebab dah banyak kali Tasha cuba sebelum betul-betul menjadi. Tasha rasa dah hampir 10 kali Tasha cuba buat Nutella pot ni sebab nak cari resepi susah. Kebanyakan yang jual Nutella pot ni diorang tak share diorang punya resepi. Kalau ada pun share yang macam gitu-gitu je. Lepas tu dekat YouTube Tasha cari, dekat TikTok Tasha cari.
Alhamdulillah Tasha jumpa, tapi ni dia macam tak bagi full resipi. Jadi Tasha kena pandai-pandai lah olah sendiri. Dan alhamdulillah kali ke 9-10 barulah betul-betul menjadi. Sebelum ni banyak yang tak menjadi lah, banyak yang Tasha buang. Kadang-kadang ada yang Tasha cuba keras lah, lepas tu hangit lah, lepas tu tak elok lah dia punya adunan. Sampai Tasha dah give up nak buat Nutella pot. Tapi sebab ada juga yang tanya, jadi Tasha macam tak apalah, Tasha cuba lagi, cuba lagi, sampailah menjadi. Dan akhirnya Tasha berjaya. Sebab tu kita jangan putus asa kalau nak buat sesuatu. Tasha sebenarnya dah give up, tapi Tasha macam bila ada orang tanya, Tasha macam tak boleh nak tolak. Jadi Tasha cakap okey, Tasha boleh buat. Jadi Tasha kena cuba lagi lah sampailah Tasha betul-betul dapat hasil yang Tasha nak. Jadi inilah hasilnya daripada cuba, mencuba, cuba lagi, give up, pasal cuba lagi Tasha punya Nutella pot. Alhamdulillah. Sebab itulah kita jangan give up, okey. Kalau kita nak buat sesuatu tu, buat, cuba sampailah kita dapat hasil yang kita nak. Alhamdulillah, settle dah Tasha punya kerja untuk hari ini. Dan Tasha rasa sampai sini je lah dulu Tasha punya video untuk kali ini. InsyaAllah Tasha akan kongsi resepi-resepi yang Tasha guna untuk meniaga ni akan datang, okey. Untuk barang-barang yang Tasha guna dalam video ni, link semua dekat description box. Terima kasih sangat-sangat kepada semua yang sudi tengok video ni daripada mula sampai habis. Kita jumpa lagi next video, okey. Bye.